Wis, mantap jiwa, tangga. Oke, dan di sana Riana bisa berdiri. Wih. Oke. Bukan. Mantap, boy. Kita akan membuka tripod ini. Oke, dengan cara yang sedikit tidak konvensional. Yes. Ini adalah alat yang saya beli toko bangunan. Memang untuk membuka triplek. Caranya gampang, ini engselnya dikuatkan dulu, lalu dia tinggal tekan tombol on. Woi, gila, kuat. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Halo pada boy, besok kita dijajah ke jalan-jalan gokil. Dan saat ini ada sangat paling spesial ya. Ini adalah perdana untuk sesi camper van dari Jajah Go ya. Jadi ini adalah mobil X-Bank ya, yang udah kita bawa dari Jakarta sampai ke Pontianak dan sudah datang. Ini sudah kita bongkar kemarin, tapi nggak sempat saya rekam karena ya masih cukup berantakan. Makanya kali ini saya mau naik dulu nih. Sesi kali ini adalah saya udah ngundang dua teman saya ya. Itu adalah duo G duo yang mereka kemarin bersama dengan saya untuk membuat kapal ya. Ingat sesi yang ada kapal di link di sini atau dimanapun lah voucher ya. Pokok kami pernah bikin kapal dan mereka saya undang ya, dipaksa tepatnya untuk bantu saya membuat camper van ini ya, kita bongkar dengan harga 2 bungkus nasi Padang. Semoga mereka berkenan ya. Tak berkenan bodo amat ya, ke hati mereka lah. Oke, dan kita akan sesi untuk melihat sekilas apa saja isi dalam mobil kita. Dan tentu saja kosong ya, nggak ada si boy. Masih tahap direhab. Rehab. Ini lagi pembongkaran. Nah, sekarang kita akan minta Cici Riana untuk kasih tengok kawan-kawan kita pada boy. Apa yang ada di bawah sini, boy? Ada tangga. Salah sayang, ada pegangan sayang. Di tengah atau tengah. Ah, tarik boy. Angkat pelan-pelan, tarik. Jatuh kuat, nanti kau jatuh. Pelan-pelan. Lagi, terus. Pelan-pelan, turunkan. Wih, mantap jiwa. Tangga. Oke, dan tenang saja. Tangga ini tak akan ada. Karena bagiku ini pemborosan tempat. Jadi tangganya akan saya buang. Bisa untuk storage yang lain ya. Karena ya, saya akan maksimalkan storage sebisa mungkin. Nah, di sana Riana bisa berdiri. Wih. Nah, ini kuasa di dalam. Dan di sini sudah ada lampu-lampu LED di atas. Dan sudah ada AC. Ada AC. Itu AC bawa dari mobil ya. Jadi ini AC double door dari mobil. Ya, dan di sini juga ada AC. Nih, ini AC. Karena ini mobil untuk X-Bank yang memang untuk apa? Nah, saya agak bongkok sedikit ya. Mobil buat bawa ATM keliling ya. Cuma sayangnya nggak ada ATM-nya dan tak ada duitnya. Jadi saya beli kosong. Sayang, coba ada duitnya kan? Lumayan. Nah, jadi nanti AC pun kubuang. Kenapa AC kubuang? Karena kalau ada AC, berarti Anda harus butuh namanya genset. Anda akan butuh namanya kompresor. Dan itu dua barang besar yang memakan space cukup besar. Dan kalau Anda terbiasa dengan AC, Anda tak akan bisa tahan dengan panas. Nah, ini negosiasi saya sama Riana ya. Jadi saya bilang kita akan coba untuk tidur tanpa AC. Dengan satu cara agar sirkulasi dingin, kita akan pasang namanya exhaust fan di sini. Tuh, tahu sih rencana exhaust fan-nya nih rencananya. Ya, itu gambaran kasarnya. Kemudian kita lihat, jatuh di bawah sebentar. Ha. Kemudian kita lihat untuk pintu berikutnya ya. Jadi kan ada pintu besar nih, pintu belakang. Sayang. Nah, ini pintu kedua. Nah, ini yang akan saya buat jadi pintu utama dan ada fitur spesial. Coba dibuka, sayang. Tarik. Oke, pelan-pelan, boy. Pelan-pelan. Duit, lagi. Oke, turunkan. Oke, mantap jiwa. Dan seperti biasa, tangganya juga akan saya buang. Ya, karena bagi saya ini pemborosan tempat.
Nih, nah sama ya, dia naik berdiri. Mantap boy. Nah, sekarang kita lihat ke sebelahnya. Dan di sini adalah ruang ya. Ini nanti, ini awalnya tuh genset. Tapi genset sudah saya bongkar ya, saya buang. Dan di atas ini ya, ini ada ruang kedua lagi. Ini untuk saya lupa ini apaan. Cuma nanti kita bongkar semuanya juga, jadi kosong ya. Tujuan ini buat apa sih nanti untuk ini WC kita ya. Ini WC yang nggak permanen. Jadi tutupnya itu hanya pakai tirai. Di sini saya akan pasangkan namanya wastafel. Jadi dari dalam, Riana bisa cuci-cuci. Kalau kita buka keluar kayak gini ya, buat keluar, kita bisa cuci-cuci di luar ya. Karena kerannya menempel langsung ke sini. Lalu pas kita, ini bisa didorong full bed. Coba dorong full bed. Bisa dorong full, nempel sampai ke dinding. Nah, jadi bisa cuci-cuci. Di atas sini itu juga sama. Kita akan menggunakan keran shower. Jadi kalau showernya ada di dalam, bisa mandi di dalam. Kalau di luar, mandi di luar. Mantap dah, Beb. Mantap. Nah, gila boy. Outdoor shower. Kau nak kapan lagi bisa gitu? Luar biasa betul nggak? Depannya nggak saya bahas. Karena ini ya memang bawaan mobil apa adanya ya. Nggak ada gimana. Cuman yang saya akan buat adalah ini kita bongkar. Ini kan plat besi nih. Kita akan bongkar, hancurin. Tujuan bisa akses ke dalam. Jadi kalau jaga-jaga, jika ada sesuatu terjadi dalam, lagi tidur, tidak ada maling, saya bisa langsung lari, cukup lompat ke depan dan aman ya. Kita bisa melarikan diri. Karena tidak tahu lah, nanti muncul mungkin ada biawak atau puaka masuk dalam mobil kan, bisa lari gitu. Nah, ini untuk sebagian kasarnya. Tapi detailnya nanti tetap, desainnya sudah saya buat di kepala saya bagus sekali. Di kepala saya bagus. Tidak tahu nanti pas jadi gimana ya, bagus enggak, aku tidak tahu. Nah, ini lantai terlalu tinggi, akan saya rendahkan. Saya akan buat dia turun 10 cm. Karena kenapa? Karena Riana bisa berdiri tegak, saya tak bisa. Dan cukup risau buat aku tuh. Desainnya nanti ya, ada sofa, ada tempat tidur ya. Sofa ditarik jadi tempat tidur, ada partisi, ada auto kitchen. Kita nak bikin kolam renang, nak bikin lapangan golf, kita nak bikin apa gitu? Bikin sepak bola. Nah, kita bisa bikin semua kita buat sini. Bahkan di atas saya sudah rencana mau bikin untuk helipad. Jadi itu helikopter datang bisa mendarat di mobil kami. Mantap kan? Nah. Oh iya, di atas solar panel dan ada surprise ya. Di atas sini itu nanti ada awning. Awning macam punya keluarga cekidot. Yang pasti tarik keluar ya 2 meter lah. Mantap kan? Nah, cuman apa tak dikeluarkan nanti? Mau udah keluarkan ya, Beb? Enggak salah, nanti ya. Mau kasih tengok enggak? Di video berikutnya guys, pantangin terus ya. Nah, makanya bini aku pandai kan? Maka kau nonton terus. Oh ya, ini juga mau nanya nih. Jadi, kita dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, sayang sih sayang, biar kamu cantik sikit. Soalnya netizen aku tuh benci nengok muka aku ya. Nah, nengok kau lebih cantik. Nah, jadi boy, beberapa minggu depan, kami akan sibuk untuk mempersiapkan camper van ini. Saya punya 2 opsi buat kau semua. Satu, pada boy. Satu, kau mau kami itu percepat semuanya. Jadi rekam tanpa suara, cuma proses pembuatan, lalu cucuk time lapse tiba-tiba jadi semua. Atau opsi kedua adalah Anda lebih suka video macam gini. Jadi saya akan merekam step by step dari pembuatannya. Mungkin akan ada masalah, mungkin kita lagi bersih-bersih, semuanya lah. Tapi akan membosankan. Nah, saya nggak tahu nih. Nanti saya akan kasih Anda sharing tentang cara saya dari budak bodoh bala, tak ngerti listrik, kita nak pasang aki. Nah, aku tak paham komputer, tak paham tukang, nanti kita akan bikin untuk partisi, untuk sofa, untuk segala macam yang selalu aku tak paham, kita buat. Nah, jadi biar bisa belajar bersama. Nah, tolong voting. Suka yang langsung dipercepat. Jadi, ini tak akan saya update lagi ya. Ini terakhir. Ini saya upload pertama, terakhir. Nanti Anda nonton pas sudah jadi. Atau opsi kedua adalah kita mau update step by step-nya. Ya, mungkin ya seminggu bisa 2 kali kok update. Jadi pas tukang datang, ngek-ngek-ngek-ngek, bikin. Pembuatan partisi, kemudian pembuatan insulasi mobil, agar mobil lebih dingin. Gitu-gitu. Nah, kau voting. Jadi jangan lupa komen di bawah ya. Kita tunggu saran loh dari kalian. Itu bini aku yang ngomong ya. Jadi tolong kau komen di bawah, oke? Kau suka yang satu atau kedua. Cuma saya nggak cut sampai di sini. Nah, karena kita masih nunggu 2 kawan kita tuh, kita akan sesi bongkar-bongkar untuk mobil kita, oke? Kita tunggu dia datang dalam 3, 2, 1. A few moments later. Hai. Oke, brother boy. Ini duoge yang dulu kita pernah bangun kapal, ingat di episode ini? Bukan, dan kapal bukan. Itu udah berkarat, tak pernah turun.
Dan kita akan mulai dengan membongkar tatakan untuk genset. Walaupun aku tak paham caranya. Dipaham-pahamkan, Jak. Dipaham-pahamkan, Boy. Karena camper van itu bahkan di Kalimantan tempat saya itu masih sangat aneh. Orang tak paham barang apa itu. Di balik kerja keras suami ada istri yang mensupport dari belakang. Betul, ya, guys. Betul, sayang. Kau kameramen andal. Bada boy, thank you. Aku balik dulu ya. Yo. Kita ketemu besok ya. Thank you, boy. Yo, thank you, boy. Hari pertama selesai. Inilah ongkos dengan 2 buah nasi padang dan 2 gelas kopi. Sementara sampai sini. Okay, boy. So, kita akan lanjutkan besok. Yo, thank you. Kalau kalian suka kayak gini, tolong komen. Tak suka pun komen ya. Jadi aku bisa voting mau aku lanjutkan atau tidak project ini, okay? Lanjut, salam nanti ya, si Riana lagi di WC atau lagi minum kopi, gak tau lah. Seperti biasa, sampai bertemu nanti mungkin besok atau lusa. Dan salam, Oci Pala. Kita akan membuka tripod ini, okay, dengan cara yang sedikit tidak konvensional. Yes. Ini adalah alat yang saya beli untuk pembangunan. Memang untuk membuka tripod. Caranya gampang, ini Angela dipikirkan dulu. Lalu dia tinggal tekan tombol on. Woy, gila, kuat. Gas! Bodoh! Sampai, boy. Lemah gak, boy? Kok itu? Salah dari Binjai, loh. Bodoh! Lemah kok, John. Udah mau. Atas sikit. Aku takut ketinju besinya, boy. Nah, ini adalah awning kita. Dia lagi dibuka. Kita terbiasa mancing, jadi itu. Ini macam ngejig ya? Bukan. Bukan. Trolling. Nah, boy. Ini juga bagian yang busuk. Ini bekarat, busuk. Ini yang sumber kebusukan di sini semuanya.